Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan satu topik baru iaitu 2.1.2 iaitu menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Ya. Jadi yang pertama, apakah yang dinamakan sebagai peringkat matriks? Jadi peringkat matriks ni boleh ditentukan dengan menentukan bilangan baris dan bilangan laju. Okey, cikgu tunjuk di sini, kamu kena tahu bilangan baris dan juga bilangan laju. Barulah kamu boleh menamakan peringkat matriks tersebut. Sebagai contoh, okey, saya ada 6, 18, 11, 5, 10 dan 4. Okey, so awak kena tahu berapakah baris dan berapakah laju. So berapa baris berdasarkan baris yang pertama. Okey, so kamu tengok yang saya letakkan anak panah ini dinamakan sebagai baris yang pertama. Okey. Kemudian yang saya letakkan anak panah yang kedua ini adalah baris yang kedua. So ini adalah baris. Baris pertama dan baris kedua. Okey. Kemudian okey, garisan yang berwarna hijau ini dinamakan laju satu. Okey. Manakala laju yang kedua dan garis yang ketiga ini dipanggil sebagai laju yang ketiga. So, kesimpulan di sini ada dua baris dan tiga laju. So, nama kepada peringkat matriks ini kita sebut sebagai M darab N. Okay. So, kamu tahu bahawa M ini adalah baris dan N adalah laju. Okay. Jadi, cikgu namakan peringkat ini sebagai matriks 2 darab 3. So jangan pula kamu sudahkan 2 darab 3 sama dengan 6. Ni tak boleh macam ni. Ni salah. Tak mau. Ya. Jadi nama kepada matriks ini disebut namakan sebagai peringkat 2 darabkan dengan 3. Cukup. Okey. So ini sahaja nama kepada peringkat matriks. Jadi yang seterusnya. Okey. So setiap nombor di dalam matriks dinamakan sebagai unsur. Okey, dalam matriks ini ada nombor-nombor lagi. Okey, setiap nombor ni ada dalam kedudukan tertentu. So, baris yang pertama, okey, yang ni adalah baris yang kedua, laju yang pertama, laju kedua, laju yang ketiga. So, cikgu ringkaskan dengan huruf B dengan L. Okey. So, baik, cikgu bulatkan digit 6 ini. Okey, nombor 6 ini. Okey. Baik. Yang ni kalau kamu tengok dia berada pada kedudukan baris yang pertama dan juga kedudukan bagi laju yang pertama. Jadi cikgu boleh sebut baris 1, baris 1 laju 1. Nilainya adalah 6. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey. 18 ni, dia baris yang pertama laju yang kedua. Okey, ha, nampak. Okey, so baris pertama laju kedua. Manakala 11 merupakan baris pertama laju ketiga. Nampak? Okey, dan begitu juga dengan 5, seterusnya dia ni adalah dalam baris yang kedua dalam laju yang pertama. Okey. 10 pula baris yang kedua laju yang kedua. Okey. Baris yang kedua, laju yang kedua iaitu 10 lah. Dan of course 4 ni dia berada dalam baris yang kedua tetapi dalam laju yang ketiga. Okey. So itulah yang dikatakan sebagai unsur di dalam matriks yang diberi nama kedudukan setiap itu ada namanya. Okey. So contoh macam tadilah 18 kan. Dia dalam baris yang pertama, laju yang kedua. Okey. Baik. So, soalan yang sama juga, contoh yang sama. Okey, kesimpulannya ini bentuk umumlah. Okey, yang mana I dengan J ni adalah baris dan laju. I adalah baris, J adalah laju. Okey. So, kalaulah begitu, cikgu boleh tulis dalam bentuk kedudukan dia. Okey. A11 ni membawa maksud 1 adalah baris yang pertama. Okey, baris yang pertama. Baris yang pertama
lajur yang pertama. So inilah nilainya, iaitu 6. Okey. A 12 maksudnya baris yang pertama, lajur yang kedua iaitu 18. 11 macam mana kita nak sebut? A, okey, A 13 baris yang pertama, lajur yang ketiga. Okey, sebut untuk 5. A baris yang kedua, lajur yang pertama. So A 21. Okey, 10 pula A 22. Okey, lajur yang baris yang kedua, lajur yang kedua. Okey. Ni betulkan nanti eh. Ni baris yang kedua. Okey, baris yang kedua, lajur yang ketiga untuk nombor 4 ni. Okey. So tadi kita belajar macam mana nak menamakan peringkat matriks dan juga unsur di dalam ini kita boleh tahu kedudukannya bagaimana. Alright. So kita lihat contoh yang pertama. Diberi 3 matriks P3 negatif 7, 9, 4, 5 dan juga R. Okey, banyak eh, saya tak perlu sebut. Jadi yang pertama, soalan yang pertama dia suruh kita dapatkan peringkat setiap matriks. Okey, nak dapatkan peringkat matriks ni kena tahu susunan dia mestilah M darabkan dengan N. Yang mana M ni kamu kena tahu berapa banyak baris. Okey, berapa banyak baris dan N ni juga adalah berapa banyak lajur. Alright. So kita tengok yang pertama. So di sini. Okey. So yang ni kalau saya tengok dia ada satu sahaja baris. Okey, manakala lajur ada berapa? 1 2 3. Jadi nama kepada peringkat ni dinamakan sebagai satu baris didarabkan dengan 3 lajur. So namanya adalah 1 darab 3. Okey. So yang kedua. Okey, soalan yang kedua, satu baris pertama dan lajur ketiga. Okey, saya sebut A baris pertama, lajur yang ketiga. So baris pertama, lajur ketiga. Okey, baris pertama, lajur ketiga. Siapa dia? 9. So itulah jawapan bagi soalan B1. Okey, jelas. Baik, kita pergi kepada contoh. Ini soalan yang kedua. Okey, 4, 5. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ada berapa baris? Ada satu baris, ada dua baris. Okey, maksudnya dia punya M adalah dua baris. Darabkan dengan lajur. Ada berapa lajur? Hanya ada satu saja lajur, iaitu 1. Jadi namanya adalah peringkatnya 2 darab 1. Okey. So, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Baris yang kedua, saya tulis A, baris yang kedua, lajur yang pertama. Maksudnya lajur yang pertama, maksudnya baris kedua mana? Ini dia baris kedua. Lajur pertama ini. So, baris pertama, sorry, baris kedua, lajur pertama. Okey. So nampak pertindihan itu berlaku di sini. Okey. So nilainya adalah 5. Okey. Selesai. Baik, kita bagi soalan R, iaitu soalan yang disuruh menamakan kepada matriks ini peringkatnya apa. Okey, mudah saja. Berapa baris? 1 2 3 4. So ada 4 baris. Darabkan dengan berapa lajur? 1 2 3 dan 4. So nama kepada peringkat matriks ni dinamakan matriks 4 darabkan dengan 4. Okey. So soalan yang ketiga, okey, kita tulis A lah. A baris yang ketiga, okey, lajur yang keempat. Baris ketiga ni. Okey, ni baris ketiga. Lajur keempat adalah ni dia baris yang lajur yang keempat. So jawapan dia adalah 1. Okey. So ni contoh yang pertama. Mudah saja hari ni. Okey, insya-Allah kita tengok contoh yang kedua. Okey. So diberi matriks D negatif 250419 ini, tentukan peringkat matriks. Nak tahu peringkat matriks, awak kena
kira ada berapa baris? Satu. Sorry, sekejap eh. Okay. Awak kira ada berapa baris? Ada satu baris, ada dua baris, ada tiga baris. So, dia punya M adalah tiga. Dan dengan lajurnya ada berapa? Satu lajur, ada dua lajur. So, matriks ini dipanggil sebagai peringkat matriks tiga darab dua. Okay, tengok eh. Ada tiga baris dan dua lajur. Ianya dipanggil sebagai tiga darab dua. Okay, jelas ya? Alright. So, unsur D11. Okay, ni D11 ni adalah matriks D lah. Okay, kalau tadi kita belajar AN. Okay, juga, kalau dia kata D ni maksudnya matriks D ni baris yang pertama, lajur yang pertama. Okay, so kita tengok baris pertama. Okay, lajur pertama. Ini persilangan dekat sini. So, inilah jawapan dekat sini. Okay, iaitu negatif 2. Alright, baik. Okay, so yang ni pula baris yang kedua, baris yang kedua. Okay, lajur yang pertama juga. Okay, nampak persilangan dekat sini. So ini jawapan dia, iaitu berapa? Kosong. Okay, cuba tekan pakai penjuru. Okay, baris yang ketiga, kita tengok eh. Baris yang ketiga ni dia. Okay, cukup padam dulu, nampak serabut. Okay, baris yang ketiga ini dia. Dan lajur yang kedua, lajur kedua. Sila lihat pertandingan dekat sini, siapa dia? 9. Okey, ni mudah saja hari ini. InsyaAllah, saya harap anak-anak murid saya boleh buat. Okey, cikgu sediakan nota, cikgu dah sediakan video. Maka kamu, kerja kamu adalah membuat nota, menonton video saya dan juga membuat latihan. Okey, hari ini kamu buat soalan latihan 2.1b di dalam buku teks. Okey, sila buat soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan juga soalan nombor 4. Okey, nombor 4 ni bonus lah. Kalau kamu tak tahu, kita akan sembang, kita akan bincangkan di dalam grup, bertanya saya. Yang 1, 2, 3 ni semua kita dah buat lah. Okey, kita dah bincangkan tadi. Okey, itu saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.